Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Breaking news, Jumat 1 Oktober 2021 ini, Iran akan menggelar latihan militer terbesar dalam 2 dekade terakhir di antara perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Latihan ini diberi sandi Conquerors of Khaibar. Latihan akan termasuk penggunaan infanteri, UAV, lapis baja, hingga angkatan udara. Sebagai informasi, Khaibar merujuk pada Battle of Khaibar yang terjadi di Madinah. Pada pertempuran yang terjadi di tahun 629 Masehi itu, umat Muslim dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan 10.000 Yahudi. Kala itu umat Islam hanya berjumlah 1.600 prajurit. Namun mereka berhasil memenangkan pertempuran. Kemudian Al-Haris bin Abu Zainab, pemimpin Yahudi kala itu, tewas dalam pertempuran. Tunggu. Ini sekarang lawannya kan Azerbaijan, negara yang mayoritas Muslim juga. Kok nama perangnya diambil dari sejarah Muslim lawan Yahudi? Yang bener nih Iran. Iran memakai nama Khaibar karena Azerbaijan dianggap sarang Yahudi. Hal itu tak lepas karena sikap Azerbaijan yang menjalin pertemanan dengan Israel. Ya, ada hubungan diplomatik gitulah ya. Tapi kalau sampai nuduh saudara muslimnya sebagai antek Yahudi, bahaya ini Iran. Iran sendiri tak ingin ada kehadiran Yahudi di depan pintu rumah mereka. Turki, sekutu utama Azerbaijan, jelas tidak tinggal diam. Sejumlah sumber menyebutkan Turki juga mulai menumpuk pasukan di perbatasannya dengan Iran. Secara Turki juga diseret-seret dan kali aja rudal Iran nyasar ke sana. Kembali ke pihak Iran, Karar, salah satu main battle tank milik Iran, terlihat untuk pertama kalinya menuju perbatasan. Tank itu diklaim hasil kreasi Iran yang memadukan unsur Siftin dan T-72. Iran berencana memproduksi hingga 800 tank jenis ini. Sudah mulai memasuki layanan pada 2020 lalu. Makin runyam, ini benar-benar makin runyam. Tiga negara besar bermayoritas penduduk Muslim, Iran, Azerbaijan, hingga Turki dalam ambang bentrok. Mana pakai bawa nama-nama Israel pula. Kalau beneran benci Israel, kenapa nggak gempur negara itu aja? Iran tambah Turki tambah Azerbaijan udah cukup nih buat-buat Israel porak-poranda. Lagian damaikan lebih indah. Perang kok hobi. Oh ya, dalam video ini kita menampilkan berbagai kelebihan militer Iran. Silakan disimak. Soal kekuatan, Iran memang gak ngadi-ngadi. Sekelas Amerika berani ditantangnya,
Sekian dulu dari kita untuk episode kali ini. Wassalam.